Hello, semuanya. Good morning, every. Uh, good morning, everyone. Welcome to Operation Management Part Three with Ibu Ella. Um, uh, so today we are going to learn about Material Requirement Planning. Uh, it is in Chapter Twenty One for uh, from books J Jacobs and Chase, which I will share with you. Kenapa ini All right. Uh, so. The material today is about mater uh, material requirement planning. Uh, this is an, an example. So, what does it cost to for an Apple computer to build an iPad? So, you see, uh, we can estimate that an iPad actually okay. has a total cost of. 368. Jadi sebenarnya ini satu iPad untuk membuatnya itu sebenarnya biayanya itu memorinya 80 dolar, touch 130, prosesornya 23. Jadi kalau diestimasikan eh uh, book ini mengestimasikan sebenarnya komponen kom berbagai komponen yang membangun suatu iPad itu total cost-nya, total produksinya adalah 368 dolar. Tapi iPad-nya dijual 700 dolar. Nah, tentunya hal ini belum termasuk ongkos Distribusi on cross marketing dan lain-lain, nah, tapi eh, apa namanya, eh, sebagai perumpamaan, sebenarnya sebagai contoh awal, satu produk seperti ini itu terdiri dari berbagai macam komponen. Nah, komponennya ini dirakit, diatur bersama-sama, sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, dalam MRP itu, MRP is a logic to determine the number of parts, components, and materials needed to produce a product. Jadi kita lihat dalam satu iPad saja, ini ada berapa komponen. Ini secara kasar ya, artinya uh, pasti detailnya lebih banyak lagi. Tapi anggaplah uh, komponennya iPad itu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 komponen part yang harus ada supaya bisa membentuk, membangun, to build one iPad. Nah uh, di uh, Apple Manufacturing uh, dia pasti tidak uh, tidak cuma memproduksi satu iPad saja dalam satu hari dia bisa memproduksi uh, they can produce uh, hundreds or thousands of iPad so it means there are uh, hundreds and thousands of components of memories, cameras, touch screen, touch screens uh, apa komponennya uh, battery uh, boxes, chargers, a lot of com other components that they have to Uh, they have to have in their inventory. Jadi uh, MRP itu adalah uh, sebuah sistem di mana kita ha mengatur, memanage semua komponen-komponen uh, yang uh, memba membentuk suatu produk, begitu. Semua material, part, komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Jadi dalam MRP ini, di sini MRP itu Uh, terdiri dari berbagai business process jadi there is customer orders and forecast demand customer order and forecast demand uh, will lead to master production schedule and then there is a bills of materials and inventory records that will uh, lead to material requirement planning or MRP terus ini akan membentuk purchase order, material plans and works order gitu oke uh, saya kira bagus kalau kita nanti coba main uh, munsun. Kayaknya di kelas kalian saya belum pernah kasih munsun. Nanti coba uh, saya tanya di grup ya. Oke, okay. uh, saya lanjut. MRP. MRP itu adalah bagian dari ERP. ERP bagian dari Management Information System. So, Management Information System encompasses of everything here. And ERP, kalian sudah belajar ERP ya harusnya. Enterprise requirement planning itu termasuk untuk sales customer relationship HR, finance, ERP. Itu termasuk semua uh, aktivitas kegiatan yang ada dalam satu perusahaan. Sistemnya disebut MRP. Nah, MRP material requirement planning adalah ERP yang fokus pada. Aspek produksi jadi, kalau kita bicara MRP, pasti kita uh, bicara tentang produksi. MRP itu kita bicara tentang pemabrikan, terus manajemen persediaan, dan tentunya distribusi. Distribusi pasokan, distribusi bahan baku, dan distribusi uh, nanti distribusi uh, bahan jadi. Gitu. Where MRP can be used, MRP is most valuable in an industry where a number of products are made in batches using the same productive equipment. Jadi, MRP itu paling cocok dibangun pada... Uh, maaf tunggu sebentar. MRP itu paling cocok dibangun pada perusahaan pada pabrik yang memakai komponen spare part yang sama dan dibu dibu dibuat dalam batches. Jadi dalam satu kali uh, dalam satu banyak produk dalam satu kali produksi dan memakai uh, peralatan yang sama terus menerus begitu. Jadi kayak misalnya ini pabrik ban, bahannya selalu sama, mesinnya sama dan dibuat satu kali batch, satu batch, satu uh, satu periode produksi itu ada satu sejumlah barang yang harus dia uh, bikin, gitu. Industry applications and expected benefits of, of MRP so industry type jadi ada berbagai macam industri itu kan industri kan ada macam-macam nah tapi tidak semua industri itu cocok pakai MRP jadi misalnya industri yang tidak cocok pakai MRP itu adalah uh, expected benefits from MRP bukan tidak cocok tapi uh, benefit MRP untuk industri tersebut jadi uh, apa keuntungan atau cocok apa cocok tidaknya suatu sistem MRP dipakai untuk Uh, industri make to order, jadi make to order maksudnya industri di mana kita barangnya itu dikustomisasi itu kurang cocok kalau pakai MRP. Jadi items are manufactured by machine to custom order, these are generally industrial orders. Jadi kalau uh, apa pemesanan produk untuk produk-produk yang bikinnya harus custom itu uh, benefit MRP atau uh, keunggulan MRP untuk industri tersebut itu cukup rendah, agak terbilang rendah. Medium MRP itu untuk industri make to stock dan proses. Jadi, uh, proses industri yang seperti uh, foundries, rubber, plastic, specialty papers, chemical paint, drug, food processors, itu uh, benefits of MRP di industri tersebut itu medium. Make to stock artinya item yang manufactured by machine rather than assembled from parts, Uh, these are standard stock items carried in anticipation of customer di, di, demand. Jadi item produk-produk uh, yang diproduksi oleh mesin dan tidak di-assemble, tidak dirakit dari banyak uh, spare part, banyak komponen, itu dia expected benefits-nya itu medium, berarti itu. Nah, uh, industri yang paling cocok untuk yang paling uh, mendapatkan banyak keuntungan kalau dia menerapkan sistem MRP adalah industry assemble to stock, industry assemble to order and industry engineer to order. Jadi, uh, manufacturers with assemble to stock, Industry assemble to stock that uh, assemble to stock it's an industry that combines multiple component parts into a finished product which is then stock in inventory to satisfy customer demand. Jadi, uh, assemble to stock itu artinya uh, industri di mana dia banyak merakit dan rakit produk-produknya itu produk rakitannya komponen rakitannya itu di stok gitu di disediakan dalam jumlah banyak. Nah, ini dia mengkombinasikan banyak komponen menjadi satu produk uh, akhir begitu dan produk akhirnya ini di stok dalam inventory dalam persediaan untuk memenuhi demand customer. Kemudian ada assemble to order Uh, industri assemble to order itu adalah a final assembly made from standard options that customer chooses. Jadi assemble to order itu adalah dirakit sesuai Order, jadi final assembly, perakitan terakhir itu dibuat dari opsi-opsi uh, standar yang konsumen pilih. Kemudian engineer to order, items are uh, fabricated or assembled completely to customer specifications. Jadi item dipab, uh, dibuat dirakit betul-betul sesuai dengan spesifikasi konsumen. Nah, expected benefits dari industri ini, dari industri yang di tabel biru ini. High untuk MRP, jadi ini adalah jenis industri yang cocok memakai MRP. Alright, moving on. Dan dalam MRP, MRP tadi uh, untuk dalam sistem ERP, MRP itu terdiri juga uh, ada bagiannya namanya Master Production Scheduling or MPS. MPS itu adalah a phase time plan that determines how much of each final item the company plans to make and when. Jadi ini adalah sebuah rencana yang berdasarkan uh, Face time, jadi ada uh, waktunya yang sudah difacekan di apa namanya? apa face dia, uh, di waktu yang sudah di di waktunya itu bertahap uh, rencana dengan waktu yang bertahap yang menentukan berapa banyak dari uh, produk terakhir yang company yang perusahaan berencana untuk bikin dan kapan itu barang akan dibuat begitu. Nah, ini contohnya This is an aggregate plans and master production schedule for mattresses. Jadi ini for mattresses. Jadi ini adalah contoh sebuah perusahaan matras eh mattress mattress, perusahaan kasur di mana dia membuat ini aggregate production plan for mattresses jadi dia berencana di bulan pertama dia mau memproduksi matras sebanyak 900 di bulan kedua dia memproduksi 950 nah kalau dia sudah punya target saya mau produksi sekian banyak produk nah di tidak mungkin kan artinya target dalam satu bulan itu diselesaikan dalam satu hari. Nah, perusahaan harus membuat rencana secara detail kapan ini barang mau diproduksi, kapan dia mau dikerja. Nah, di sinilah kita memakai, memakai, memakai MRP, sebuah sistem, sebuah software, supaya kita bisa rencanakan kapan kita mau kerja ini barang. Jadi, misalnya Master Production Schedule for Mattress Models, jadi ini adalah uh, MPS-nya untuk eh uh, berbagai model matras. Jadi dalam perusahaan kan kayak King Coil begitu tidak cuma satu jenis saja uh, matras yang dia bikin, kasur yang dia bikin ada ber, ada banyak jenisnya toh. Jadi misalnya kayak ini model 327, model model 538, model 749. Nah, dalam 2 bulan ini dia mau bikin bulan pertama 900, bulan kedua 950. Jadi dibagi menjadi 8 minggu. Nah, dalam 8 minggu ini tidak mungkin kita uh, bukan tidak mungkin, ya karena kita harus melihat shift-nya kita harus melihat kapasitas mesin kita juga harus ukur kapan uh, apa namanya bahan baku matras itu datang kapan katunnya datang kapan kainnya datang kapan benangnya datang itu kan semua harus direncanakan jadi uh, dengan mempertimbangkan banyak hal dibuatlah uh, ini contoh bagaimana uh, bagaimana setiap minggu itu berapa banyak satu model berapa banyak dia mau dibikin. Jadi minggu pertama model yang ini dibikin 200 200 biji. Minggu kedua model ini saja satu yang dibuat 100 biji. Kenapa satu minggu cuma ini? Ya mungkin di awal pembuatan model 538 dia itu membutuhkan banyak effort, banyak ini jadi cuma bisa bikin 100. Jadi tidak semua barang itu ketika diproduksi sama rata. Bila ah pokoknya tiap hari mesin kok kerja, orang kok kerja, bisa kerja secara terus-menerus bersamaan semua barang, semua model jenis barang ya tidak, karena kan seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus jadwalkan kita tidak tahu, barangkali tidak bersamaan datang itu bahan-bahan bakunya, nah kalau bahan bakunya tidak datang bersamaan apakah tidak ada yang dikerjakan jadi kalau kurang satu bahan baku apakah hari itu tidak kerja, tidak mungkin kan jadi kita harus schedule-kan semuanya jadi misalnya di minggu kedua Oke, okay, jadi ini di minggu kedua model ini 100, minggu ketiga model yang ini 100, model yang ini 100, nah di minggu keempat model yang ini tidak dibikin, tapi fokus cuma bikin model 327400 sendiri. Di minggu kelima dan seterusnya, jadi ini dibuat perencanaan masker projection schedule-nya, begitu. Jadi gambar ini menunjukkan rencana agregat, rencana, perkiraan rencana untuk jumlah matras yang direncanakan uh, per bulan, uh, kemudian. Ini direncanakan pokoknya totalnya segini. Nah kemudian eh, per minggu ditentukan nih bagaimana mass production schedule yang menentukan eh, tipe matras mana yang akan dibuat per minggu dan eh, berapa jumlah yang direncanakan untuk diproduksi per minggu. Nah jadi kalau di total dalam satu bulan ini tetap akan dibikin sejumlah sekian matras dan ini tetap dibu Jadi dalam di bulan pertama tetap totalnya 900 matras di schedule kan dan di bulan kedua, minggu 5 sampai 8 950 matras dibikin begitu. Oke, okay, jadi ini adalah uh, program MRP yang mengembangkan schedule detail yang menunjukkan kapan uh, cotton springs and hard is needed to make mattresses. Jadi, tidak ditunjukkan di uh, tabel ini ya, tapi kita lihat untuk membangun matras ini untuk mem untuk memproduksi matras ini kan dibutuhkan cotton springs Uh, spring apa pernya kemudian hardwarenya dia butuh juga kayu dia juga butuh uh, apa namanya cotton kapas nah itu kan tidak langsung dibilang datang kapas mentah datang per mentah gabung menjadi ini tidak kan pasti kapasnya itu di uh, olah dulu, kemudian springnya juga nanti uh, kapan baru dia dipasang, kapan dia dijahit, dan, lain -lain dan seterusnya. Jadi, untuk membangun satu produk, untuk merakit suatu produk kan itu butuh proses. Nah, makanya dia seperti ini, Ki, ininya. Uh, apa namanya, dia, dia dibuatkan schedule yang mendetailkan kapan barang-barang ini harus dikerja kemudian there is a thing called MPS time fence MPS time fence itu management defines a time uh, kayaknya habis 15 11 menitku jadi satu part video ini saya cuma bisa bikin 15 menit jadi saya lanjut ke part kedua masuk ke part 2 ya